Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Menteri PUPR selaku PLT Kepala Otorita IKN Pak Basuki Hadi Mulyono pagi ini meninjau langsung proyek pembangunan IKN. Di mana dalam tinjauan tersebut, Menteri PUPR bersama dengan Raja Juli Antoni selaku Wakil Otorita IKN meninjau beberapa lokasi terutama mengenai persiapan upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Di mana nampak Menteri PUPR melakukan tinjauan terhadap spam di Sepaku pada malam harinya. Selain itu, di pagi harinya Menteri PUPR meninjau progres pembangunan kantor presiden, di mana saat ini terlihat progres pemasangan bila-bilanya sedikit lagi rampung. Terlihat kantor presiden sudah berdiri gagah perkasa dengan Garuda yang membentangkan sayap yang nyaris sempurna, dan sisa menyisakan beberapa bila lagi yang belum dipasang. Selain itu, Pak Basuki juga meninjau langsung lapangan upacara. Beliau mengecek dan melihat kondisi terkini rumput lapangan upacara yang diharapkan nantinya siap digunakan dalam upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, nampak dua monumen di Memorial Park berupa sayap Garuda sudah terpasang dengan baik, bisa melakukan penyempurnaan, baik itu sayap kiri dan kanan, sehingga diharapkan bisa rampung dan bisa digunakan dalam gelaran upacara 17 Agustus 2024 mendatang. Di sisi lain, Presiden Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi menyatakan kesiapannya berkantor di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Pada Juli 2024, Pak Jokowi mengatakan dirinya akan mulai berkantor di IKN apabila infrastruktur penuhnya seperti listrik dan air sudah siap. Begitu ada lampu hijau, siap, saya akan berkantor, ucap Pak Jokowi saat ditemui di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada hari Jumat tanggal 19 Juli. Sebelumnya, Presiden Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi belum bisa memastikan apa dirinya dapat berkantor di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur pada Juli 2024 ini. Pasalnya kata dia infrastruktur penuhnya seperti air dan listrik saat ini masih disiapkan masuk ke IKN. Kemudian juga airnya juga dalam progres disiapkan, listrik juga sebentar lagi masuk, listriknya sudah ada tapi untuk masuk ke ruangan-ruangan yang ada kan perlu waktu, kata Pak Jokowi di pangkalan TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 17 Juli. Dia mengakui bahwa penyelesaian infrastruktur penuhnya di IKN molor dari waktu yang ditargetkan pada Juli 2024. Pak Jokowi menyebut hal ini dikarenakan hujan yang terus mengguyur IKN sehingga pembangunan menjadi terkendala. Dia berkantor di IKN, melihat itu tadi, kesiapan infrastruktur itu, kalau itu siap, kemarin memang targetnya kan Juli. Tetapi kalau lihat ke IKN, tiap hari hujan terus. Hujan deras banget, jadi memang pekerjaan banyak yang mundur. Dan itu biasa dalam proyek besar, ujar Pak Jokowi. Pak Jokowi menyampaikan, IKN merupakan proyek pembangunan jangka panjang yang membutuhkan waktu hingga 20 tahun untuk menyelesaikannya. Dia menuturkan infrastruktur IKN saat HUT ke-79 RI juga baru rampung 15%. Jadi jangan membayangkan kita upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu. Banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu paling dihitung semuanya secara keseluruhan. Mungkinnya 15%, ucap Pak Jokowi.
Menurut dia, proyek IKN saat ini masih memerlukan investasi baik dalam maupun luar negeri. Pak Jokowi menuturkan pemerintah sedang mengejar investor agar mau menanamkan investasi di proyek IKN. Ini masih memerlukan investasi, masih memerlukan investor dari dalam maupun luar. Itu yang sedang kita kejar. Kalau pemerintah kan kewajiban dari gedung-gedung pemerintahan, istana presiden, wakil presiden. Dan oleh karena itu 100% dari APBN, tutur Pak Jokowi. Kita doakan semoga progres pembangunan ini kami berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.